Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti nama perangkat HP Infinix Hot 30i. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengganti nama perangkat di HP Infinix Hot 30i, langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan. Seperti ini kita ketuk dan masuk ke pengaturan. Secara default untuk nama perangkat di HP Infinix Hot 30i adalah yang ini, Infinix Hot 30i. Untuk menggantinya kita tinggal ketuk saja di bagian ponsel saya seperti ini. Selanjutnya di sini ada nama perangkat yaitu Infinix Hot 30i. Untuk menggantinya kita tinggal ketuk saja di nama perangkat. Kemudian kita hapus nama perangkat bawaan seperti ini. Kemudian kita masukkan nama perangkat yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama perangkat ini. Setelah memasukkan nama perangkat, silahkan teman-teman ketuk OK. Maka nama perangkat di HP Infinix Hot 30i akan berubah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Di bagian sini sudah berubah menjadi AF Studio. Dan untuk selanjutnya, apabila kita ingin menghubungkan HP Infinix Hot 30i kita dengan perangkat lain, maka nama yang muncul adalah nama yang barusan kita gunakan, yaitu di HP Infinix Hot 30i saya adalah AF Studio. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengubah nama perangkat di HP Infinix Hot 30i. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.